hari ini Pak Jokowi punya dua PR, PR ekonomi yang belum berhasil kemudian selesaikan dengan baik, dan kedua PR belum berhasilnya Pak Jokowi melakukan penetrasi pada masyarakat Islam, khususnya masyarakat politik, masyarakat Islam politik. Dan menurut kami ini menjadi dua faktor yang paling penting yang menurut kami harus dimasukkan Pak Jokowi ke dalam variabel ketika beliau kemudian meramu atau merancang siapa yang akan menjadi cawapres beliau pada Pilpres 2019, yaitu terkait dengan masalah ekonomi dan terkait dengan masalah identitas keagamaan, agama Islam.